Nah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari pertama puasa klik pertama itu wayahe mana sih sayur sebelum ibu bangun. Mari kita persiapkan menu sahur untuk hari ini. Dan ini pertama-tama untuk mengawali untuk nget jangan sayur ndek sore sing dimasak ibu sarden pindang dan kok tuku lawoh tempe karo sambal pecel Mbak Dinda nyulur tak mana sih sik sayur. Nah sebelum ibu bangun mari kita persiapkan ini mang bis masak sego kan. Dan tidak ada lawuh opo-opo. Nanti nguap. Bari ki tuku tempe dan pecel. Tinget saya ben sini tinggu makan. Itu kok no sambal pecel dan karo lauk tempe. Nonton terus seruan tiso di spesial Ramadan kali ini lor. Alhamdulillah bisa melewati Ramadan kali ini di rumah sejak lulus sekolah baru bisa lagi di rumah. Wis rada merengseng dan kita tutup. Setelah ini kita langsung terus golek sarapan, golek sambal dan lauk tempe. Dilanjut. Nah, iki lagi arep tuku sayur sambel. Buka saya. Dinda ini gimana sih mau rame gimana? Ini gila ini cilik kaya malok tatak dan ini sekejap semoga kadang turun mau sholat rame-rame sampai kancane dan sampai balik nanti isuk. Sahur Mbak Sri. Sahur yuk. Sahur. Ini sih pacaran entana. Gesek. Belum disuruh ayang sahur ya. Toko sambel ae Mbak. Pecel kok sambel. Pecel saja. Wes aku toko sambel tak ambil mikir. Biasane sambel lontong. Ndak sahur mek sambel lontong ya Mbak. Tempe nanti, Mbak. Tempe lho, Mbak. Sudah mulai jualan. Ingetin ya, Cok. Ingetin, Cok. Jadi ada hati-hati, minta aku. Aku mau. Ada lima, Lek. Gorengan. Iya yuk tempenya entah. Entah Mbak. Iya. Ndak uman tempenya. Iya. Iya. Saanane. Mas kena lah rasaku gede. 5.000. Ini ya. Enggak sambel. Pecel. Boleh sudah kan? Apa lagi? Kalah main. Kalah. Seru. Cekak so.
Iya, Sep. Pemplok yo lek ranjine. Iki sebelah kerakan kondi. Ya ora ate ora ning jero kaos e. Tak demek empuk. Wah. Curiga coba. Pecel, sasbo pecel. Gorengane kayak emang ewu. Piye-piye tok iki? Eh 3000 ae, Pak. Engko kowe gak seneng kok. Ayam apa tan? Ayam ucul. Ayam negeri jajatan. Gak apa-apa iki. Wis ana. Iki cek sak lur nek campur ngono. Long. Oke, apa jiko ae tan? Lah, aku wis pesen lho. Pesan orang ada juga yo. Tidak mbak. Pesan berarti tau gurih yo. 4.000, 3.000 tu sih. Iya. Mari kita begini. Nih seluruh. Nah, sudah dapat sambal pecel. Dan mari kita review. Ika dengan tadi tu mas bangun lagi. Sangat. Mari kita persiapan di sini. Kita persiapkan sayurnya. Berdua. Ya, mantap. Tiler no sisan ya lur. Kok jadi tinggal maru berdua ibu. Di sana nanti kita paru di depan foto. Nah, papa ini cene kayak putih tak sih? Kat langsung. Dan inilah sahur pertama dengan manusia sederhana. Di Korea ini lor, kauman tempe, tinggal via. Tata sih, pengertian. Nah, berita lagi kita menunggu ibu selesai sholat dan sudah saya persiapkan di saya di sore terus sambal pecel dan ini gorengan kayak saya sidik kita review.
bakwan sik. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal entah gak sih kan? Aman sampai hari siasil. Ini mau kalah kecil, tak enggak gak bisa. Enggak pun tadi bu apa? Oh iya kurang kecil. Tangan dia tes. Nah, alhamdulillah ibu wis bersemangat dan sudah saya siapkan untuk bersahur untuk pertama kali. Pinter ya, Leh. Alhamdulillah. Enggak, Mbak. Syukurlah. Langsung timak emak. Muka-muka jadi anak sosok lah selalu ya, Leh. Amin. Monggo nderek salah pemirsa nggih. Muka-muka kuat. Iki paling ono kesehatan, kekuatan kareng Gusti Pangeran. Kagem sedulur. Tak kagem sedulur ya pemirsa di situ derek online. Lare online di situ mungkin paling ono sehat, paling ono kuat. Sebelum tadi mang lali bikin teh dulu, bu eh monggo. Anget-anget bismillahirrahmanirrahim. Panas loh bu. Nawa itu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mangan sahur pertama mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Nawa itu somagodi an ada ibadah syahri Ramadan di sana di fatah amin ya Allah. Monggo bu eh tahu. Siti awi ni. Tak sah. Siti tak sah. Nah, sambil pecel dan ini mang sarden sing di sore di masa bu eh. Ini gorengannya, gue tempe apa bakwan? Gue senangnya tempe lah. Mantap. Puasa kita yang pertama, pemirsa nggih. Alhamdulillah dengan alhamdulillah, seadanya masih diberi umur panjang, pemirsa nggih. Saged ketemu bulan Ramadan tahun ini. Semoga bisa ketemu Ramadan yang akan datang dan akan datang seterusnya, pemirsa nggih. Kita semuanya diberi umur panjang yang di atas. Karena kan saya tak ambis tasnya, anget-anget. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sambil pecongan. Dan anek mini juga loh. Cuma 3.000. Anak saya deh. Antri malam Mbak Dinda. Ini sentan teh anu. Masuk lagi. Iku maksudnya sing goreng-gorengane tak bawan tempene terus walah ya ya wis sentuku ono wong lor kono bareng banyak ngelorim deh ora gak pesen kuwi lali besok pesen ae Bu kon ngene main yo seneng am tempe monggo pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah barokah, sehat ya le. Lari kono sehat, kuat. Nang siji sehat le, yang sehat ya kuat. Jangan lupa minum teh hangat. Ben. Wetenge gak kaget. Panas, Bu. Anak oleh kawak sendok
Mantap, mantap. Monggo. Dino gak ikut sahur pemirsa. Semarin Dino nganu pemirsa. Napa konsumsi obat si pagi, siang, malam, kadang pagi sama siang. Di belum derek nganu siam. Pakai sesak. Sesak napa kadang menikung ya. Malum ya aja. Ustumong kadang yo melok kadang gak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah. Lo enak saja ini. Mungkin ini je. Pindang saja ala-ala di sini mantul. Enak. Besok nanti kita upload siang ya. Jam 1, setengah 2. Ya jam 2-an lah. Menu berbuka sore hari. Mau masak apa nanti? Lah, tonton terus. Enak ya, saya udah pindah ya. Sosok banget. Ini kepedesan deh. Baik. Mbak Tengah pulang lombok ya, gak pedes. Nah, sekarang saya akan mbak Tengah. Entah ya. Ini ya. Tadi ya, saya. Anak sahur itu pernah? Apa? Anak sahur itu pernah? Kali sahur deh. Lagi. Enak kita emang. Mau hal yang buat. Panggil pesanan langsung. Pesan deh. Dapat total. Tapi gulik banget ya, Bu, ya. Enggak jodoh lah, kan? Langsung sahur. Terakhir ini ya, sahur nomah ya. Ya, biasanya. Dia cuma matuh sekolah. Ah, iya, cuma matuh sekolah. Bayu enggak pernah di rumah, Brisa. Habis keluar sekolah Jakarta 2 tahun, ikut kakaknya di Semarang. Baru ini tahun ini puasa nemenin mah ibunya. Jadi aku ini sahur dhewe. Sahur dhewe untung-untung dhewe. Nah, enak. Enak nih masih sahur ini ya. Alhamdulillah. Menu sederhana di sahur yang pertama. Diwarti. Ngebuk. Wis niat kok ya pemirsa. Iya iya lah kok. Bismillah wajiban nih. Jadi para sederek sing kirane punya penyakit yo sak kuate. Tidak usah ngoyo walaupun itu wajib tapi demi kesehatan diri kita sendiri. Padahalnya aku udah mah barang. Tapi alhamdulillah wis mari. Amin. Dan amin ya Allah. Tidak ada lanjutan. Ini aku ini gak cekak pahit ini gak ambil dendam, gak bisa sepuluh
Motor sik diwari. Alhamdulillah. Terus kenyang pemirsa. Ini kita guys, ini sucuk. Buka sahur pertama guys, teman ibu ya. Dan menunya sederhana, sego pecel, tapi itu pecel itu sego ini dewi. Dan kita hangat. Di sini lah nikmatan sahur bersama keluarga sama ibu, dan nantikan konten-konten saya berikutnya. Dan alhamdulillah Ale kok selidik tenelur selidik tenali. Alhamdulillah sekenyang pol. Dan ini gue kare turunnya subuhan kok. Subuhan nanti, dan setelah itu kita kemecamkan mata. Ya, selalu support dulu ya. Walaupun hari ini akhir-akhir ini yes, disyukuri bae. Mungkin kabeh lagi YouTube lagi kena apa lah ketok iki. Disyukuri aja pemirsa ya. Rezeki sudah ada yang mengatur. Kita tinggal bersyukur dan bersyukur aja. Tidak lupa nyuwun minta yang di atas. Ini lele apa? Tak ini toh. Mas dan ibu juga whisper. Mami whisper, dan aku juga whisper, saya akhiri sih. Dan ini langsung saya upload. Semoga panjenengan selalu terhibur dan selalu menemani hari-hari panjenengan, dan menjadi hiburan buat keluarga, buat family-family online-nya di sini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan murah. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.